Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ciptaan Allah yang sangat indah Yaitu gunung Yang menggambarkan betapa Allah itu maha besar Allah maha kuasa Apa yang bisa kita ambil Faedah dari gunung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan atau permisalan dari sebuah gunung ataupun bukit yang mana Nabi bersabda lawa anna adam wadiyan wa min dahabin ahabba ayakuna wadiyani wa seandainya Ibnu Adam, seandainya manusia memiliki dua lembah emas dua lembah gunung berupa dua lembah emas ahabba Ayakuna Nisaya dia akan menginginkan lembah emas yang berikutnya. Inilah watak karakter tabiat manusia yang tidak pernah puas dengan harta. Ya. Sehingga meskipun seandainya seseorang memiliki dua lembah emas pasti ingin menginginkan lembah yang berikutnya walan fahu ilat dan tidak ada yang memenuhi mulutnya, memenuhi perutnya il kecuali adalah tanah. Maka di sini menunjukkan bahwasannya seseorang itu yang penting adalah bagaimana qanaah menerima apa yang Allah berikan berupa rezeki dunia ini. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya orang yang konaah adalah orang yang bahagia. Sebagaimana yang Allah, yang mana yang Rasulullah SAW sabdakan, Qad aflah man aslama waruziko kafafan wa konna Allahu Sungguh telah bahagia, telah beruntung orang yang masuk Islam dan Allah berikan rizki secukupnya dan Allah berikan sifat kona'ah kepadanya. Maka gunung ini adalah sebuah nasihat bagi kita semua seandainya kita memiliki harta sebesar gunung maka pasti ingin menginginkan harta yang berikutnya. Maka akhi ukti rahimakallahu jami'an, seseorang tidak akan pernah bahagia jika seandainya hatinya tidak kona'ah, tidak puas dengan harta. Maka di sini bagaimana tugas kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa nerimo, senantiasa kona'ah dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan, Al-Qona'atu kan zulayafna, layafna. Kona'ah adalah perbendaraan yang tidak akan pernah sirna. Ya. Sehingga seandainya meskipun rizki seseorang sederhana, rizki yang pas-pasan, namun jika seandainya memiliki rasa kona'ah, hati yang menerima, selalu bersyukur atas pemberian Allah, maka dia akan bahagia. Ya, karena hakikat kebahagiaan adalah terletak di dalam hati. As-sa'adatu fil qalbi. Ya, dan hakikatnya orang yang kaya yang hakiki yang sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Hati yang memiliki sifat kona'ah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Laisal ghina an kasratil arot, walakinnal ghina ghina Ya. Sesungguhnya kekayaan itu tidaklah diukur dengan banyaknya harta benda. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya hati, kaya yang kona'ah. Ketika seorang muslim baru diuji dengan rezeki yang susah, kehidupan yang mungkin susah, ekonomi susah, namun apabila memiliki sifat kona'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dia akan tetap bahagia. Maka akhir ukti rahimahullah, pandanglah dunia ini sebagai sarana ataupun wasilah untuk meraih kebahagiaan di akhirat karena kalau seseorang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya sebagai cita-cita utamanya maka hatinya tidak akan pernah puas dengan harta demikianlah karakter manusia yang tidak akan pernah puas dengan harta dunia sampai ajal kematian menjemputnya maka akhir ukhti rahimakallahu jami'an kita harus pandai-pandai di dalam mensyukuri nikmat ini dengan senantiasa melihat ke bawah dan jangan terus-terusan menurut melihat ke atas yaitu melihat orang yang kehidupannya lebih dalam sisi dunia hartanya sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau sallallahu alaihi wasallam ilaman huwa aswala minkum wala ila man huwa lihatlah keadaan saudaramu yang masih di bawahmu dalam masalah dunia masalah ekonomi lihatlah ke bawah dan jangan melihat ke atas Jangan melihat ternyata saudaranya masih Ya lebih kaya, lebih banyak gajinya Dan dalam hal lainnya dalam masalah dunia Karena apa? Karena hal itu membantu seseorang untuk bersyukur kepada Allah, memudahkan seseorang untuk bersyukur kepada Allah dan tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kunci saada, kunci kebahagiaan adalah konaah, menerima dengan lapang dan mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa menjadi orang yang pandai mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.